Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Naila Nema dengan tema vlog binatang di area rumah. Mungkin dari sebagian kalian memiliki hewan peliharaan, karena semua makhluk hidup, salah satunya hewan, adalah ciptaan Allah yang bisa kita jaga dan bisa kita pelajari. Nah, lihat teman-teman, di sini ada ikan dalam akuarium. Ikan-ikan apa aja yang ada di akuarium? Mari kita bahas bersama. Simak baik-baik dan tonton sampai selesai ya. Sesuai dengan KD 3.2 kelas 7, yaitu mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan karakteristik yang diamati, serta KD 3.2 kelas 9, yaitu menganalisis sistem perkembangbiakan hewan. Nah, teman-teman, ini ada ikan yang ada di akuarium. Apa saja sih namanya? Berwarna-warni kan? Ada yang oranye, ada yang putih bergaris hitam, ada yang hitam bawahnya keemasan. Terus ada satu lagi, ada yang hitam seperti ada bercak-bercak putih. Yang pertama, yang berwarna oranye, itu namanya ikan maskopi atau nama ilmiahnya Carassius auratus. Ikan ini adalah salah satu ikan hias air tawar dan termasuk ke dalam jenis ikan karpet. Ikan maskopi ini dibawa dari Cina dan sampai sekarang sudah menyebar di Indonesia. Ciri ikan maskopi ini memiliki tubuh yang gendut dan pendek, punggungnya agak bongkok, dan mempunyai sirip yang lengkap. Sirip punggung, sirip dada, sirip perut, dan sirip ekor. Ikan maskopi ini mempunyai ciri khas, yaitu bentuk badan yang pendek dan kepal. Yang kedua, lihat teman-teman, ada ikan putih yang bergaris-garis hitam. Itu namanya ikan Sumatera. Ada berapa? Kita hitung yuk. 1, 2, 3, 4, 5. Jenis ikan ini senang bergelombang. Nama ilmiahnya Puntius tetrazona. Ikan ini senang mengganggu ikan yang lain dan berenangnya sangat cepat dan tangkas dibandingkan ikan-ikan yang lain. Ciri-ciri ikan Sumatera. Ikan Sumatera ini bisa bertahan hidup hingga 6 tahun dengan ukuran 5-7 cm ya teman-teman. Ikan Sumatera ini juga memiliki tubuh yang bulat pipih dan cukup tinggi, serta sisi tubuhnya ada 4 garis vertikal warna hitam. Yang pertama, di sepanjang mata, di belakang sirip dada, belakang punggung, dan dekat ekor. Yang ketiga, ada ikan maskoki blackmore. Yang mana teman-teman? Ini dia. Ikan ini berasal dari Cina dan Jepang. Mereka juga dikenal dengan sebutan Broadtail Mor, Black Demekin, dan Black Puny Goldfish. Ikan Black Mor biasa disebut dengan ikan hitam manis. Coba deh dilihat siripnya. Ibarat kata, tubuh ikan ini hampir 2/3 dari panjang ikannya. Mempunyai sirip ekor bercabang dan membulat. Umur ikan ini bisa mencapai 25 tahun dengan panjang 25 cm. Bila dirawat dengan intensif dan lingkungan yang menguntungkan, jadi bisa dikatakan ikan ini panjang umur ya.
Yang keempat, ada ikan manfis. Ini dia ikan manfis. Ikan manfis termasuk salah satu di antara ikan hias yang memiliki penampilan yang khas, yaitu anggun, lemah lembut, dan cantik. Lihat kan? Dia berbeda sendiri dari ikan yang lain. Dia mempunyai warna putih di atas warna hitam dengan bercak-bercak ya. Ikan manfis biasa disebut dengan angelfish atau ikan bidadari karena bentuk tubuhnya yang pipih dan tubuhnya seperti mata busur anak panah. Ikan ini bersifat omnivorus atau pemakan segala. Jadi, ikan ini mudah beradaptasi dengan jenis makanan tertentu. Setiap makhluk yang hidup pasti bernapas. Begitupun dengan ikan yang ada di dalam air akuarium ini. Bagaimana sih ikan ini bisa bernapas di dalam air? Sedangkan kita tahu bahwa hewan yang di darat itu menghirup oksigen melalui hidungnya. Kemudian oksigen tersebut disebarkan oleh pembuluh darah ke seluruh tubuh. Tetapi bagaimana caranya ya ketika ikan ini di dalam air bisa bernafas? Ikan bernafas dengan apa? Ya betul, dengan insang. Tetapi bagaimana caranya insang ikan ini bisa menghirup oksigen di dalam air? Nah, caranya ikan akan membuka mulutnya supaya air bisa masuk. Setelah air masuk ke dalam mulut ikan, pembuluh darah dalam insang akan mengambil oksigen yang ada dalam air. Selanjutnya, udara tersebut akan disebarkan ke seluruh tubuh dan air yang masuk melalui mulut akan dikeluarkan lagi melalui celah yang ada di samping kepalanya. Nah, itu teman-teman, setelah air masuk ke dalam mulut, selanjutnya karbon dioksida akan dikeluarkan lagi melalui celah yang ada di kepalanya. Saya mau tanya nih pada teman-teman semua, ketika kalian ngantuk pasti tidur, tetapi bagaimana dengan ikan-ikan yang ada di akuarium ini? Mereka sangat kuat ya, bahkan sampai malam mereka masih terjaga karena matanya melek terus. Sama seperti makhluk hidup yang lain, ikan juga butuh tidur untuk mengistirahatkan tenaga setelah beraktivitas selama seharian. Nah, teman-teman, jika manusia tidur dengan kelopak mata yang tertutup, tetapi untuk ikan tidak, matanya tetap terbuka walaupun mereka sedang tidur atau istirahat. Contoh nih, ketika kalian memberi makan, ikan tidak memberi respon dan memilih berdiam diri di dasar akuarium. Nah, hal seperti ini kemungkinan ikan tersebut dalam kondisi tidur atau istirahat. Ikan berkembang biak secara ovipar atau bertelur. Perkembang biakan pada ikan terjadi secara generatif, ditandai oleh fertilisasi eksternal. Fertilisasi eksternal itu apa? Fertilisasi eksternal adalah proses bertemunya sel telur dan sel sperma terjadi pembuahan yang di luar tubuh. Walaupun kita di rumah saja, kita harus tetap belajar apapun itu, termasuk belajar binatang yang ada di rumah kalian masing-masing ya. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe di bawah ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.